Hi, my name is Matt. I'm the one behind Almira's Instagram feed. Gue Ar, gue orang di balik Instagram @fanlyana. Halo, nama gue Yoga. Gue adalah orang di balik Instagramnya Poppy Margaret. It sort of started as, can you help me take a picture, you know? And then eventually it became, I need you to take a picture. Pertamanya sebenarnya gue juga bukan yang kayak suka ngambil foto OTD gitu. Cuman dia ternyata punya nice camera at the time gitu. Terus kenapa tidak dimanfaatkan ya Bu ya gitu. Jadi ya udah. Jadi mungkin about a year now actually. Basicnya fun aja sih. Jadi gue juga nggak terlalu ambisius. Gue tuh bukan yang tipe Instagram kontennya nih harus rapiin timeline apa feednya harus rapi ini ada yang beberapa image muka di atasnya harus image muka gitu-gitu. Gue nggak sih, gue randomly aja. Sebenarnya puas tuh relatif sih. Jadi kalau gue tuh suka random gitu, ada kayak misalnya ada apa mau dong fotoin di sini gitu. Jadi kalau puas ya mungkin puas-puas aja. Banyak sih sebenarnya kalau itu jatuhnya. Banyak harus gini, udah foto terus tunggu kaki gue kelihatan gede atau apa gitu banyak. Cuman rame sih, di bawah rame aja. Kayaknya improvement-nya di gue deh. Soalnya dia tuh tipe orang yang ngambil foto bener-bener dari hati. Setulus itu, setulus tanpa diminta pun dia langsung ngambil. Jadi kayak foto-foto dia tuh kelihatan sincere-nya gitu loh. Beda kan cara orang ngambil foto kayak terpaksa ya 1, 2, 3 crack gitu. Sedangkan dia tuh ngambilnya bener-bener dari hati, jadi dia tahu oh ini bagus loh, ini bagus gitu. Everything really. I just like taking pictures. But for Mira, it's I guess there's a bit more meaning behind it, right? Because she is my girlfriend. To be white. Lagi pengen cari gambar yang belum banyak orang post gitu. Jangan kan kalau misalkan orang nih di sini lagi rame nih semuanya foto di situ gitu-gitu. Jadi gue coba cari tempat yang baru aja sih yang belum banyak yang post. Karena kalau misalkan tempatnya bagus tapi udah banyak post, gue nggak mau. Kita mana sih yang nggak pengen? Kita pas itu planning buat ngambil, tapi sekarang belum nemu tempatnya. Di rooftop nggak sih? Di rooftop. Terus ada satu juga, kayak next kali ya. Ada next rencana juga. Ada di satu tempat tapi belum nemu waktu iya. Sih sebenernya. Jadi ada satu tempat tuh kayak background-nya tuh barat-barat gitu. Terus gue sama Yoga kan lebih sering ke casual outfit kan. Casual attire, terus kita di tempat ini tuh pengen kayak gak gimana ala-ala barat-barat gimana gitu. Terus seru juga tuh, gitu sih pengennya. Planning ya? Planningnya gitu. Kita pernah berhenti di trotoar, yeah. Ingat nggak sih? Kita pernah berhenti di trotoar karena sinarnya bagus. Kita berhenti dan kita foto, gitu. Perfect lighting. And wear cute dress all day, every day, like because you never know. When you find yes, where you find a cute alley and cute scenery.